Yo, back again di konten gua ngemper. Kali ini gua lagi bersama seorang sosok tokoh. Anjir, sosok. Goblok. Yang sudah lama cukup aku idolakan dan akhirnya aku bisa duduk di sini sekarang. Ngemper di sini. Melani Subono. Ah, ngemper di sini, bukan di sini ngemper, ngemper di sini. Ngemper, ngemper. Apa kabar, Mbak? Agak waras. Agak waras. Makan, udah sarapan? Udah. Ih, perhatian banget anjir. Hai. Jadi emang gue kesini pengen aja sih kayak ngobrol-ngobrol santai ya. Itu lu banyak banget anjing, banyak kucing itu. Lu hobi binatang peliharaan atau? Gue memelihara yang memang secara hukum boleh dipelihara. Jadi bukan exotic animals, bukan hewan yang dilindungi, bukan satwa yang memang dilarang. Karena mereka gampang, anjing dan kucing itu menjadi hewan yang dibilang terlantar juga enggak ya. Tapi hewan tren dalam arti Instagramable ini itu tanpa orang ngelihat bahwa mereka juga makhluk hidup yang punya rasa, yang punya segala macam. Sehingga pada saat udah gak Instagramable atau orang bilang, ay mahal nih, aduh susah gini-gini, mereka paling banyak dibuang atau disiksa atau dijadikan konten. Jadi anjing kucing yang ada di sini semua adalah rescuean, semua rescuean, dan gue tidak pernah nih kucing kampung, semua lokal semua. Gak ada satupun kayak yang lu beli, eh lucu gitu? Enggak, karena gue anti membeli hewan. Okay. Dan itu sebenarnya bukan kenapa harus beli pada saat di shelter tuh banyak sekali yang menunggu punya rumah, yang dulu mereka punya rumah tapi mereka dibuang. Atau orang kita kan doyan banget ya gaya-gayaan, mohon maaf nih ya teman-teman, karena gue banyak akan teman-teman gue yang kena gitu. Lo sosok pelihara alaskan malamut, ya kan lo nggak mau kampung nih. Kucing, anjing. Anjing-anjing, lo nggak mau kampung nih kan gitu. Gue maunya alaskan malamut, tong. Emunah ya, di Alaska, iya alaskan malamut, anjing kampung sono. Kucing Persia, gue gak mau yang kampung. Lah di Persia ya, di kucing kampung. Iya Persia kucing gaya, iya bener. Iya gak sih, punya Siberian Husky. Ya di Siberia deh, anjing kampung. Akhirnya lo pusing, ya kan anjing kok gede banget. Ya dia harus pakai AC, aduh makanannya mahal. Makanya udah lokal-lokal aja. Nah ini di berarti gua, kucing kita di luar, ya, eksotis. Mau kucing kampung. Iya. Eksotis, betapa banyaknya anjing lokal Indonesia yang akhirnya diadopsi sama bule gitu kasarnya. Ih keren ya gitu. Ya bentuknya kecil nih. Iya, gitu lo ya. Gak mau dikatain kampung kan. Ya udah jangan mengotak-kotakan hewan makhluk ciptaan Tuhan juga yang lainnya gitu. Nah gue kebanyakan ngambil yang sudah dibuang. Dan gue itu terutama anjing ya, akan kalau dari shelter atau ke klinik gue nyari yang benar-benar lokal, udah tua, jelek, penyakitan yang kira-kira gak mungkin diadopsi sama orang lain. Gue pengen ngasih mereka kesempatan terakhir untuk ngerasain yang namanya punya rumah. Jadi anjing kucing di sini memang semuanya rescuean atau dari jalan. Itu berarti lu bener-bener kayak dari sakit lu gimana caranya. Iya sekarang dia, semua orang bilang gini, ih bagus-bagus banget anjing lu kucing ya. Iya. Ya dulu pas gue ambil juga kagak, makanya dirawat tong gitu. Makanya dirawat. Lu tuh lu punya dokter sendiri atau pure lo yang kayak tiap hari? Tiap hari gue punya dua orang yang kerja di sini. Kalau gue bisa ngurus diri gue sendiri ya, cuci piring, makan, nyapu, gue bisa ngurus sendiri. Ya mereka fungsinya satu berfungsi ke kucing, satu berfungsi ke anjing. Jam berapa mereka minum obat, jam berapa mereka makan, jam berapa mereka main, jam berapa apapun itu. Lainnya ya gue urus sendiri. Mandi ya kalau bisa sini, ya kalau sakit ke klinik. Tapi perobatan gue juga lengkap buat mereka. Ini ada berapa nih? Kucing, anjing? Anjing 8, kucing now 12. Banyak kan kucing ya? Bukannya dulu banyak banget kayak? Iya, kalau kucing itu karena lebih mudah dibuang sama orang. Dan kucing itu salah satu hewan yang paling mendapatkan imbas waktu di musim COVID. Karena kucing itu kan sehari-hari hidupnya dia lebih survive di jalanan ya ketimbang anjingnya. Iya. Dia bisa makan dari warung, buangan orang, sisa makanan. Dan pada saat COVID, apalagi pada saat lockdown, setahun mereka kan gak ada makanan. Benar-benar mereka juga gak kebagian apa-apa gitu. Jadi begitu masa COVID ya kucing nambah. Itu baru di masa, gue tuh not a cat person. Dulu malah gue gak tahan bulu kucing. Cuma gak tahu mereka datang terus. Gue malah ada musang sekeluarga di atas. Ada musang juga? Iya, gue gak melihara. Tapi mereka ya udah hidup tenang, gue siapkan gitu ya makanan. Dari dia kecil sampai sekarang dia berkeluarga. Gue gak tahu kapan meritnya gitu. Itu musang. Tapi segala hewan tuh datang ke sini. Burung-burung? Ada banyak. Maksudnya datang everyday, gue taruh rumah burung di beberapa cuma pohon di depan. Gitu ya. Pokoknya siapapun datang ke rumah gue, lo harus dapat makanan. Kayak kita punya. Lapar, Mbak. Oh iya lapar.
Makanan kucing terima gak lo? Lo makan Whiskas gak? Kalau iya bisa gue kasih nasi tuh. Jadi siapapun yang datang ya, misalnya ojol yang lewat, warung lu sebelah. Lo kasih Whiskas? Enggak, gue kasih sembako. Oh sembako. Tapi lo mau Whiskas boleh? Tadi gue dikasih Whiskas. Karena lo lapar. Tapi gak apa-apa juga ya. Royal Canin Whiskas ini kayak mahalan dikit. Boleh, tapi keras. Boleh banget, bisa gue blender sama kayak kalau anjing udah sakit tuh ya, gue blender ya. Gitu, jadi lebih empuk. Tapi selain binatang juga, kalau manusia terbuang gimana? Ya itu dah. Karena pengen gue diemin. Ini kayak besok nih, maksudnya Merapi lagi, gue ingetnya Merapi kan lagi kan mulai. Tuh di status-status yang kalau aku nih sedang ini kayak radia tuh kayak terbuang gitu perasaannya. Gue, kalau perasaan ya mohon maaf, lurus aja perasaan lo sendiri. Kayak cuma gini, gue kalau untuk, gak cuma buat manusia ya, buat alam, buat hewan, gue punya gerakan namanya Rumah Harapan. Bahkan musik gue ya udah 7 tahun, 6 tahun, gue lupa deh 6 tahun 7 tahun ini gue mendedikasikan musik gue memang untuk gerakan, untuk hak, untuk HAM, untuk kekuatan, untuk segala macam gitu. Yeah, I care about human, cuma kadang-kadang human suka batu gitu ya. Jadi gue kalau udah kesal sama human ya gue lagi ngurus hewan aja gitu. Itu sebenarnya gue punya satu gerakan besar namanya Rumah Harapan. Ini adalah tahun ke 15 masuk tahun ke 16. Yang gue sebut rumah itu Indonesia. Harapan ya, I think the basic needs dari semua manusia semua gitu punya, kan. Ya, semua makhluk, semua bukan alam punya harapan tuh dikasih gratis sama Tuhan. Ya itu gue mengurus itu. Gue 15-16 tahun lalu gue tuh nyontek ini Oprah Winfrey sama Ellen DeGeneres. Mereka tuh punya Make-A-Wish, gerakan namanya Make-A-Wish. Nah gue ikutin tuh, jadi sebenarnya bukan ide original, gue ikutin, gue nyontek. 15-16 tahun yang lalu itu gue cuma jalan-jalan ke rumah sakit, masih Jabodetabek doang, nyari bangsal-bangsal. Yang gue cari dua sih syaratnya, orang yang benar-benar tinggal menghitung menit hidupnya atau lo bener-bener gak mampu. Gue tanya, pengen lo apa sih? Ada anak kecil yang pengen belajar sulap, pengen ketemu si A, gue pengen punya kaos merah, gue pengen ngerasain ulang tahun punya kue tart bentuknya, whatever gitu kan. Ya itu gue penuhin. Dan biasanya gak lama kemudian mereka memang pergi. Jadi memang kayak kita tuh, ya dia udah dapet kesenangannya terus tinggal gitu. So itu kan mulai zamannya Facebook, Twitter mulai kenceng. Itu gue dapet tuh kasus pertama di luar Jabodetabek itu Prabu Mulih, Palembang Jalan Darat lagi. Itu ada satu ibu-ibu, dia melahirkan udah sekian minggu, gue lupa tepatnya berapa lama, tapi dia gak bisa bawa bayinya pulang. Karena punya hutang rumah sakit. Begitu kita cek, hutang rumah sakit itu 120 ribu, tuh gue inget banget, 121 apa 120 ribu. Which is buat kita kan nothing ya, kasarnya buat lo sekali, ya elah lo beli Starbucks sama ke bayar parkirannya juga kelar gitu. Tapi ternyata buat ibu-ibu itu like her whole life. Hari kita cari duit, kita bayar rumah sakitnya, dia bisa bawa anaknya pulang. Nah sekarang tahun ke-15-16, Rumah Harapan ya udah gak terbendung lagi. Udah Aceh sampai Papua, harian kita puluhan kasus. Apapun aja, kesehatan, pendidikan. Apalagi masalah COVID kan lebih gila-gilaan ya. Kita makan dan sembako itu setiap hari, 365 hari, berbagai kota di Indonesia gitu. Jadi ya manusia, hewan, alam, tumbuhan, kita rawat semampu tenaga dan tangan gue dan donasi yang masuk. Itu bisa jadi contoh sih, makanya gue tertarik banget sama sosok lu nih. Jangan-jangan ntar lu migrain. Mungkin karena faktor umur juga kali ya, gue jadi arahnya tuh kayak pengen mencari energi-energi yang emang bisa nge-build gue ke arah yang lurus aja, walaupun ya ini lurus juga nih. Ini sebenarnya dari lo sendiri. Ini kayak gini kan gue, ini salah satu energi gue, orang suka gitu, ah lo mabok mulu. Kalau dari gue posting ginian ya, orang nanya, gue selalu nantangin. Gue kasih lo, berapa deh duit lo sebut. Kalau ada satu orang bisa nunjukin gue mabok di mana, gak akan ada orang, karena gue punya hashtag peminum bertanggung jawab. Gue peminum, bukan pemabok. I enjoy minum, I enjoy smoking. Apakah itu bikin gue kemudian jadi orang jahat? Menurut gue enggak. Kan enggak tahu ya kalau kata orang ya. Kalau menurut gue mah enggak. Kalau gue sih malah jadi kayak apa ya? Kayak jadi pengen nyari teman, jadi pengen bikin sesuatu kalau gue. And it's good.
siapa yang gue tiap hari ngantongin sembako gitu, nimang beras sambil gue minum. Iya. Tapi gue tetap ngelakuin hal ya udah gitu. Ide-ide baru yang. Iya. Lo nggak pakai minum kalau otak lo emang ngaco juga, yang ngaco aja gitu. Kagak, jangan salahin minumannya, salahin orangnya. Gitu. Gue pernah ngeluarin buku judulnya Mama Sampai Jumpa di Balik Pelangi. Gue kadang suka paling ide ya gue orangnya. Masa COVID kemarin itu, gue salah satu hal yang gue pelajarin sampai gue rilis bukunya adalah animal communication, gue komunikasi sama mereka. Mm-hmm. Pendek kata, jadi kasarnya, gue pun sebelum mereka gue bawa ke dalam rumah, gue tanya, kamu mau tinggal di sini apa enggak? Kalau dia emang nggak mau ya nggak apa-apa, gue kasih makan doang. Gitu tuh. Iya, dikasih gue kasih makan doang. Mereka, ada kok tiap hari ntar lu juga lewat, ada yang lewat, cuma dikasih makan. Yang dalam sini emang gue dah, mereka bilang gue mau. Ya udah, gue bawa masuk. Ada lagi kabur-kaburan. Terus selain hewan, kayak kegiatan apa yang lu lakuin misalnya? Gue tau lu nyanyi juga, lu gambar gak? Gambar, buru-buru. Lukis, enggak. Satu-satunya gambar yang bisa gue bikin tau lah yang ini. Gunung dua, sawah, tangan lo yang, tau kan? Itu aja bentuknya mirip telepuk, kagaknya mirip gunungnya. Gue tiap kali mesti jelasin lagi nih, gunung anjir gitu, masa sih gitu. Nyanyi ya? Main alat musik? Iya, gue piano, gitar. Keluarga lu nih, zaman gue masih sekolah lah, itu kayak udah aktif banget, kayak event-event gede gitu. Ya gue cukup tahu itu, makanya gue kayak pas ketemu sama lu tuh kayak, wah bisa ketemu sama dia nih gitu kan. Tapi ternyata yang gue lihat dari sosok lu tuh orangnya kayak humble banget gitu kayak. Iyalah, lebih apa ya, juga. Lebih banyak turun ke lapangan sih kalau menurut gue. Gue punya satu hashtag lagi, judulnya jangan mati sebelum berguna. Jangan mati sebelum berguna. Berarti lo harus bermanfaat dulu. Every minute. Kita bisa loh, lagi minum gini atau pulang mati bisa loh. Lo gak pernah tahu. Makin kesini kan, dulu pas kecil kita taunya kan orang meninggal tuh umur 90, orang 80. Sekarang kan banyak petawa, banyak teman kita yang tiba-tiba. Gak bisa ditebak. Ya. Udah lo berguna, jangan tarsok-tarsok. Ada yang sebelum matinya kayak, wah terus ibadah. Umurnya panjang ya. Kagak juga. Kan rencana kita. Gak tau, jadi ya gue mencoba maximum my days every day. Tapi akan sih gue, mungkin sepertinya akan. Nah itu kalau udah ngomong baik. Sepertinya dan akan tuh dua kata yang disatuin tuh berarti ngasih ntar tuh. Seperti akan. Kalau pertanyaan gue, kalau selesai hari ini gimana? Kalau, kita gak pernah tahu, balik lagi. Kalau, jangan seperti akan menit ini. Ya at least ada sesuatu yang bisa bermanfaat dari gue. Sesuatu yang baik ya. Dimulai every second. Ya gini kan manfaat juga. Betul. Banyak orang pertanyaan harian sih ke gue kalau orang sekenanya, gue mau dong apa misalnya ikut kegiatan sosial atau apa gitu di Rumah Harapan. Caranya gimana sih gitu. Gue pasti jawabnya gini, caranya. Oke, ikutin cara gue ya. Lo keluar pintu rumah lo, kosan lo, apalah itu. Lo keliling, bikin garis tuh, dan lo jalanin semuanya 2 km lah radius. Kalau udah gak ada kucing aus, orang butuh bantuan nyebrang, udah gak ada selokan kotor, udah gak ada apa segala macam, baru ke gue. Ya, jadi gue bilangnya gitu, urus aja lingkungan sekitar lo. Gak usah jauh-jauh ikut ke gue gitu. Karena kalau semua orang ngurus lingkungan sekitarnya, ngurang-ngurangin kerjaan Rumah Harapan. Ngurang-ngurangin kerjaan gue. Jadi gue makin lama makin sini kayak makin belajar hal-hal kecil kayak gitu tuh kayak. Dari situ dulu baru lu kayak. Ya, gue sama Iwa punya satu konsep. Apa ya waktu itu Iwa? Kasarnya gini, lo kalau ngeliat lo di jalan nih ntar nih, liat orang tabrakan, hancur gitu. Lo ngomong kasihan, mendingan lo gak tolongin, anggap aja yang lewat. Orang udah berdarah-darah. Daripada lo ngomong kasihan tapi lo gak berhenti. Iya. Gitu aja gitu. Mendingan lo lewatin aja gitu, ngapain? Kalau di sini malah dikerubungin. Nah itu dah. Pelan jalannya bikin macet sih anjir gitu kan. Nolongin kagak. Lebih mulia pada saat lo buang muka, enggak usah ngeliat. Udah kan gue enggak nolongin. Timbang lo ngomong kasihan, berhenti, parkirin, iya. Turun. Kalau mau ngomong kasihan, berhenti. Do something lah ya, iya, jangan. Sesederhana itu kok. Enggak usah gede-gede karena kita tuh hidup diajarin tuh kayak seolah-olah karena penjualan si medsos, infotainment, apapun, yeah. Kita tuh kayaknya oh gede tuh harus, menolong tuh harus gede ya, yeah. Gitu, kagak, aduh, itu orang-orang juga kayak bener aja, kagak.
Pusing gue ngeliatnya. Yang kita kan budaya yang ini ya, ditelan, disuruh telan mentah-mentah tuh kita diajarin tuh sama orang tua kita. Nanti malaikat nyatet tuh, malaikat nimbang banyak. Lo kata malaikat inang-inang pasar. Agak, Tuhan juga gak akan nanya subscriber lo berapa, berapa yang lo donasiin kemarin, ini kapan, hari ini, agak, bikin aja udah titik. Orang suka nanya sama gue gitu, lo tuh kenapa sih gak bikin album religi gitu, terus kan nanya gitu. Gue bilang, menurut gue, album gue tuh jauh lebih religius dari orang lain, tapi gue tidak nyebut Tuhan di situ. Tapi gue ngajarin hak orang, jangan menyakiti, gue mengajarkan respect, itu menurut gue religius, kata gue. Gue mah tiap habis ngomong apa, kata gue, orang mah gak harus setuju. Kan gue gak ngerepotin lu gitu. Bertahan aja, maksudnya orang kadang gitu, ya lo enak follower lo banyak, gue 20. Loh, kalau lo punya follower 20, maka setiap pagi ada 20 orang yang lihat lo mau ngapain. Artinya lo adalah influencer untuk 20 orang tersebut. Gak usah. Daripada lo punya 1 juta isinya pemutih ketek kakak, peninggi badannya kakak, sama buzzer, aja buzzer. Kata gue 1 jutanya buzzer. Iya, ya itu dia, mancungin hidung lah, putihin ketek lah, nggak penting juga. Kegiatan lu sehari-hari cuma ini aja atau gue lagi tour, gue masih hosting beberapa ini, musik gue juga ngeluarin lagi sendiri, gue lagi masih ngebantuin Coconutris kan. Tapi lu punya rilisan sendiri, maksud gue lu ada kayak album atau ada. Tapi memang sudah 5 tahun terakhir gue dedikasikan itu untuk musik gerakan. Lo kalau lagi demo di jalan dengernya lagu gue tuh. Oleh ngerti gak sih yang gitu-gitu, gue ngambilnya ya si rakyat tiri itulah gitu. Emang gue masih tetap buruh, gue bekerja dengan ya banyak lah, karena menurut gue musik gue harus bisa ngerubah orang hidup, dalam arti ya itu dia, dengan menyadari kita tuh makhluk powerful. Hidup tuh udah ribet tiap hari, masih juga dibawa pusing, aduh. Gue kalau ketemu orang tuh banyak kan, aduh hidup lo nyelimet anjir. Sebelum ngasih tau kita, lo mestinya gini, Mel, aduh, lo ngasih gue makan gak sih? Enggak juga, apa gue dengerin. Lo baru membuang waktu gue berapa detik yang gak bisa kembali itu lagi kalau nyuruh gue, aduh. Terus gak tanggung jawab lagi. Be yourself. Dan. That's why. Iya. Begitu juga dalam penulisan musik, dalam apapun, just be yourself. Apa yang depan lo, tumpahin. Karena musik yang jujur, seni yang jujur, gak cuma musik, itu yang nanti akan jalan. Percaya gak percaya? Yes. Dan selama lo masih, aduh gue harus gimana ya, aduh gue mau nulis apa, lo belum menemukan yourself. Belum. Belum. Berarti tapi lo masih gue lagi belum di posisi yourself. Yang emang kritis banget, gue gak biasanya kayak gitu. Be yourself. Ya kalau kritis ya itu, be yourself. Kalau dulu kan kayak, ajar. Sekarang malah aneh kayak. Ya karena faktor kayak gue makin tua nih, udah punya anak lah gitu kan. Kayak lama-lama gue mikir kayak gue harus gimana ya. Sampai sikap pun sampai gue pikirin gue harus kayak gimana sama orang gitu. Gue harus berbuat apa. Itu gue pikirin sampai sekecil itu, Mbak. Makanya gue kayak pengen banget. You're becoming an overthinking yang person. Yang gue temuin tuh orang-orang yang punya energi ya. Iya, satu sih pesan gue. Menurut gue cocok. Kelilingi diri lo dengan orang-orang yang memang membuat energi lo lebih baik. Itu sih. Itu yang lagi pengen gue lakuin. Itu first step of you doing it. Dan gue gak peduli exposure, gue gak peduli. Yeah, good. Kalau ternyata dengan itu lo dapat exposure, ya good. Tapi kalau enggak, ya udah, jangan itu yang dikejar. Kelilingi dengan, gue percaya saringan alam, gue percaya semesta, yes. Gue percaya, apa ya, memperkecil lingkaran gue mempercaya frekuensi. Yeah. Nah udah, itu aja yang lo kejar. Nanti lo akan jadi orang yang semaksimalnya lo kok. Karena sekitar kita tuh pengaruh banget kok. Pengaruh banget. Berarti ya istilahnya energi yang menuntun gue sampai di sini sekarang itu juga kayak ya energi gue berarti ya. Iya. Orang di sekitar lo cuma akan bisa ngasih masukan ini tapi sekarang, tapi keputusan akhir lo akan melakukan apa itu kan di lo. Ngerti gak sih? Lo bisa. Makanya gue paling sebel kalau ada orang curhat, gue akan dengerin. Terus mereka akan, apa yang salah, gue akan kasih tahu. Tapi kalau pertanyaannya sampai ke, menurut lo gue harus gimana, Mel? Oh, gue gak mau jawab. Itu lo sendiri punya jawaban. Karena orang mau dakwah kayak apapun di sebelah lo, keputusan akhir apa yang akan lo lakukan ada lo. Ya kita cuma bisa, kalau menurut gue sih gini, kalau gini. Terus kita harus apa, Mel? Oh, gak tahu. Itu urusan lo. Yang diterima apa enggaknya sama diri kita gitu ya? Iya.
Karena kita bisa ngomong sampai berbusa-busa, kalau lo nyengah ya enggak. Semuanya ada di lo. Gue orang curhat tuh gitu, gak seru curhat malu mel. Enggak, lo menganggap gue tidak seru karena gue tidak ngasih lo jawaban yang lo mau. Tapi jawaban akhir harusnya ada di lo. Gue cuma bisa jawab ini, begini, begini. Nah, kira-kira ini, Rik. Gue punya kertas nih. Gak tahu, gue random aja sih, kadang-kadang gue punya ide tuh kayak gue cuma pengen lu gambar, deskripsiin gue lah. Serah lu mau gambar. Usut. Di mobil gak, tolong gak? Ada anjing juga. Kayaknya lagi main gue. Jadi buat kenang-kenangan gue juga, jadi orang-orang yang pernah jadi sosok gue punya kenang-kenangan. Selesai. Dari tadi gue kebayang. Ini lu nih. Sebenarnya fokus lo, center lo di sini. Lu tuh udah hebat dengan segala ini. Tapi otak lo sekarang ada di sini. Lo udah nggak bisa nemu lo sendiri. Ini lu. Gue harus gimana ya? Aduh, medsos gue. Aduh, lirik gue harus tentang apa ya? Ini dimana? Gue pengen ini tapi. Aduh, gue nggak bisa. Bisa. Aduh, gue mau sih sebenarnya tapi. Tapi sebenarnya lu harus cuma perlu lihat ke sini, ke dalam lo aja. Berarti gue kayak orang bimbang dong. Iya. Dari tadi lu banyak banget ngomong tapi. Sebenarnya ya harusnya kepengennya sih. Gue paling benci tuh kata sih, deh, amalah. Oh gitu ya? Karena lo kalau lo ngomong bisa dengan bisa sih, itu lo kayak udah ngasih kebimbangan sendiri. Iya, deh, itu kayak udah bisa, gue mau. Gak usah tambahin sih, deh, lah. Gak boleh. Gue kebetulan lahir orang Indonesia, lo kata Tuhan iseng main ketki. Emang gue ngomong kebetulan? Enggak, maksudnya satu lagi kalau di bawah ini yang gue benci. Kebetulan saya sekolah di sini anjir, malu nabung, gak kebetulan lo sekolah sono. Begitu lo masuk ke dalam, ini lingkarannya bisa penuh. Lo bisa penuh sebenarnya. Tapi lihatnya ke dalam, jangan keluar. Usut, tadi gak kemana-mana. Karena gue percaya gini, apa yang lo omongin, itu lo percaya. Berarti gue harus confidence gitu ya? Iya, itu percaya gak? Psikologis tuh begitu. Gue mau bangun, mau begini, lo tuh sebenarnya lo sendiri yang menentukan hari ini mood gue mau bagus gak ya? Gue mau drop, mau apa. Yeah. Itu beliefs dengan kata-kata pengulangan yang lo ucapin setiap hari. Hidup itu indah, tergantung lo mau lihatnya kemana. Nih ya, gue di jalan, di Sudirman waktu itu. Gue udah pernah cerita ini. Gue di Sudirman, gue ingat banget, hujan gede, gue lagi bawa mobil, nyetir, bensin mau habis, kagak bisa buka kaca, kagak bisa ngerokok artinya, ya kan? Mm-hmm. Gue nengok ke kiri, itu lagi jam pulang, macet banget, udah berjam-jam. Di sebelah kiri gue ada mobil, gue kan gak ngerti merek mobilnya, Alphard. Pokoknya mobil kayak gitu deh, isi ibu-ibu duduk di belakang, ada kayak kulkas-kulkasan tuh. Mobil yang ada setannya, pintu bisa nutup buka sendiri. Pake sopir, AC-nya dingin, mukanya ada TV-nya gitu kan. Dan mati gue, bangsat, hidup gue sial banget, lalalalalala. Iya dong, gue kesel dong. Iya. Yeah. Gue males nengok ke dia, gue nengok di kanan. Ini orangnya kadang-kadang masih ada, depan Ratu Plaza Sudirman juga di sebelah kanan. Ada satu keluarga, itu dia berempat kalau gak salah. Bapak ibu selalu jalan bawa gerobak. Anaknya kadang digendong satu lagi selalu dalam gerobak. Dia selalu pakai seragam SD, kakinya dan tangannya dua-duanya nggak ada. Itu mereka suka ada di Sudirman masih. Kalau jalan tuh mereka sering depan Ratu Plaza jalan. Begitu gue nengok ke mereka, anjir hidup gue keren banget ya. I'm so talented, I'm so powerful. Gue nggak kena ujung lo mau lihat kemana? Itu akan nolong diri lo sendiri. Setiap kali gue lagi marah, ini baru kejadian beberapa waktu lalu. Anjir gue kesel banget, lagi kesel apa gitu gue di depan. Tiba-tiba gue jalan di depan pagar sini, kan lo kelihatannya kalau pagar apa sih ini ada anjing, kucing, atau apa lewat ya gitu. Orang bukan, kucing kok juga kayaknya bukan. Ternyata ada orang, dia lewat, cuma punya tangan kaki gak punya, dia jalan gitu. Suka lewat depan sini masih. Anjir, gue ajak ngobrol, gue ajak masuk, pak ngopi. Gue duduk di bawah mana dia. Tukang servis keyboard, yang jalan dari Depok mau ke Rawamangun. Dengan tangannya dua. You are good, you are talented, you are good looking, you are smart, you are lucky, you are good. Itu pertahankan kemana lo ngelihat untuk bikin lo ngerasa. Pada saat lo ngerasa itu, bersyukur ya. Bersyukur with every single thing, maka lo akan jadi orang semaksimal lo. Lo nggak bisa handle yang di luar ini kalau dalam diri lo sendiri aja lo masih kusut. Sini sih. Everybody have their own reason. Setiap orang punya their reason. Setiap orang punya masalahnya, setiap orang punya
Yeah. Makanya gue seneng ke Rumah Harapan. Orang selalu bilang, gila nolong orang banyak. Oh kebalik, orang-orang itu bikin nolong gue. Gue seumur hidup dengan kanker, dengan ini, dengan segala macam. Ketemu mereka, gue hidup gue kayak beruntung banget gue. Problem, semua orang punya problem dari mereka lahir. Gue bahkan gak mau tahu alasan dan problemnya. But apapun itu gue bisa bilang, everybody have that. Gimana nyikapinnya? Oke. Jadi, jangan mati sebelum berguna. Jangan mati sebelum berguna. Ada lagunya lo, puterannya tepas lagu yang di belakang kita. Jangan mati sebelum berguna. Oke. Gue closing ya. Segitu aja konten ngemper gue hari ini. Thank you banget Mbak Melani udah sempetin waktunya. Terima kasih Mbak Melani Subono udah nyempetin waktunya buat gue ajak ngemper bareng hari ini. Sama. Semoga bisa ada nextnya. Nanti next ada lagi nih bintang tamunya. Jangan kemana-mana, tetap apa ya? Ya selalu deh. Tetap stabil. Tetap stabil aja. Waras. Stay true bro.